Baik teman-teman wartawan yang saya hormati, Bang Agus Menteri Industri yang saya hormati, teman-teman tadi kita baru selesai ratas. Yang pertama kita bicara tentang kemudahan berusaha. Seperti teman-teman tahu bahwa Bapak Presiden menargetkan peringkat kemudahan usaha kita dari 73 menjadi 40 sampai dengan 50. Dan tadi kami sudah bahas beberapa langkah-langkah komprehensif terukur dalam rangka perbaikan. Dari 11 indikator perbaikan OIDB kita sudah lakukan, contoh katakanlah di Kementerian PU untuk izin IMB-nya itu dari 191 hari sekarang tinggal menjadi 54 hari. Dari anggarannya 121 juta menjadi 40 juta lebih. Itu salah satu contoh-contoh perbaikan yang kita lakukan, termasuk dalamnya adalah perdagangan luar negeri. Itu juga kita bagaimana mensimplifikasi dari sisi persyaratan maupun dari sisi waktu. Saya pikir itu hanya beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan kami targetkan di tahun 2021 ODB kita akan naik peringkat sesuai dengan target Bapak Presiden. Pada tahun 2023 kita upayakan menjadi 40. Demikian teman-teman.